Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya baru-baru saja sudah selesai menginstal custom ROM dari Xiaomi EU, yaitu MIUI EU versi 12.5.19 yang update-nya baru-baru saja kemarin guys ya. Oke, langsung saja kita akan mereview custom ROM ini. Oke, kita mulai dari aplikasi bawaannya terlebih dahulu. Untuk aplikasi bawaannya ya seperti ini guys ya. Ini cuma beberapa yang dihapus aplikasi bawaannya yang nggak jelas guys ya. Kalau kita install MIUI Global ataupun MIUI ID itu banyak banget guys ya. Aplikasi seperti Facebook pun terinstal secara otomatis, bahkan TikTok pun juga ada guys. Tetapi di Xiaomi EU ini atau MIUI EU ini tuh tidak ada guys ya. Ini cuma aplikasi bawaan dari Xiaomi-nya guys ya, dari MIUI-nya maksudnya, seperti itu. Oke, kita lihat apa saja yang baru guys ya dari MIUI 12.5.19 ini. Coba kita lihat dulu guys ya. Oh, sebelum itu, oh iya, ini Xiaomi EU yang versi 12.5.19 dia mengambil baset atau mengambil ROM dari MIUI China guys ya. Kalian bisa lihat dari ininya guys ya, RKH CN guys ya. Kalau di sini CN berarti ini MIUI China guys ya. Kalau ID itu berarti Indonesia. Terus kalau MI itu global guys ya. Misalnya RKH MI atau MX, saya lupa guys ya. Pokoknya kalau MI itu global guys ya. Kalau EEA itu kodenya akan berubah menjadi EU guys ya. Yang di CN ini akan berubah jadi EU, seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat lagi apa yang baru guys ya. Tunggu saya cek satu-satu per satu guys ya. Saya rasa ini hampir sama guys ya. Yap. Oke, Bluetooth ini. Oke, sama guys ya. Kurang lebih sama. Coba kita masuk di wallpaper dan customisasi. Yap, hampir sama guys ya. Kita lihat di always on display-nya apakah ada tema baru. Oke, rasanya kayak sama guys ya. Iya, masih sama guys ya. Tentunya ini masih sama. Oke, mungkin di MIUI 13 baru banyak perubahan guys ya tentunya. Oke, kita tunggu aja semoga MIUI 13 cepat dirilis guys ya. Oke, sama aja guys ya untuk always on display dan lock screen-nya sama. Oke, kita lihat display. Oke, untuk dark mode-nya ada guys ya, dark mode. Oke. Kita untuk brightness level-nya seperti ini. Color shame. Ya, oke. Terus refresh rate-nya. Oke, belum ada 90Hz guys ya, karena emang di Poco F3 itu nggak ada pilihan 90, cuma ada 120 sama 60Hz guys ya, seperti itu. Terus ada AI engine. Oke, ini bisa diaktifkan. Oke, mantap guys ya. Terus apalagi guys ya, phone bisa diganti. Terus apalagi guys ya, control center atau status bar. Oke, kita ganti. Oke, ini kita bisa menampilkan kecepatan internet. Oke, seperti ini, sama guys ya. Selanjutnya kita lihat di sounds and touch. Oke, sepertinya sama guys ya, kurang lebih hampir sama. Yap, yang baru cuma ininya guys ya, apa namanya, ini Android Security update-nya. Dia sudah ada di bulan November guys ya, walaupun bukan yang di Desember, tetapi ini sudah lumayan guys ya. Oke, mantap. Selanjutnya kita lihat tadi lanjut apa lagi guys ya. Sepertinya kurang lebih sama guys ya, nggak ada bedanya. Bahkan memory extension pun masih sama di versi 18. Oke, selanjutnya saya akan lihat untuk galeri guys ya. Mungkin ada aplikasi yang berubah. Yap, ini mungkin tampilan dari galerinya. Dia menggunakan galeri dari MIUI 13. Kenapa saya tahu? Karena ini versinya sudah 3.4.3 guys ya. Ini adalah versi MIUI 13 atau galeri dari MIUI 13 seperti ini. Selebihnya untuk ini meter sama guys ya, hampir sama. Mi Video ini saya sebenarnya jarang pakai guys ya untuk Mi Video, bahkan musik pun saya tidak tahu juga guys ya karena saya jarang pakai ini. Kalender kita lihat masih sama guys ya, gak ada bedanya. Files
Oke, masih sama-sama aja guys ya, nggak ada beda. Terus updater. Yap. Terus tema. Oke, kita lihat tema. Kita lihat apakah bisa import. Yap, kita bisa import tema guys ya. Mantap. Mantap banget buat MIUI EU atau Xiaomi EU sudah menambahkan tema yang bisa support tema pihak ketiga. Pihak ketiga seperti itu. Oke, saya rasa sama guys ya. Kurang lebih sama guys ya dengan versi sebelumnya. Oke, kameranya guys ya, kita lihat kameranya, fitur 60 fps-nya kita lihat. Oke, masih belum bisa guys ya aktif stabilization-nya di sini guys ya. Oke. Untuk mode pro-nya guys ya, mode pro. Oke, ini ada gambar suara guys ya. Seperti ini suara. Ya, betul. Oke, mantap. Masih sama guys ya dengan fitur sebelumnya. Kita lihat, aduh salah. Yap. Oke. Seperti ini guys ya. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan menginstal aplikasi Performa sekaligus menginstal Gap guys ya. Sekaligus saya akan mengetes apakah Mobile Legend masih relock di ROM ini atau tidak. Oke, kita install sekaligus saya menggunakan ROM ini dulu selama seharian guys ya. Di sini saya sudah menginstal beberapa aplikasi sekaligus saya sudah menggunakan ROM ini selama seharian guys. Nah, tentunya SOT-nya ada guys ya. Tunggu saya perlihatkan terlebih dahulu SOT-nya. Dan untuk SOT-nya di sini, oke, tunggu karena ini di akhir-akhir saya cas dulu guys ya. Tunggu saya ubah dulu guys ya grafiknya itu gimana guys ya. Oke, ini di sini. Waduh, kok ini agak ribet guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Saya menggunakan HP ini dari jam 1 siang hingga jam 23 atau jam 11 malam. Nah, ini dia berhasil mendapatkan SOT di 10 jam guys ya. Ini aktifnya. Nah, untuk screen yang standby dia berhasil mendapatkan 3 jam guys ya, dan dia berkurang 13%. Yap, ini saya rasa penggunaannya cukup hemat guys ya, mengingat saya tidak bermain game selama atau setelah saya menginstal ROM ini. Saya belum sempat guys ya, belum sempat mencoba game. Nanti kita akan mencoba bersama-sama guys ya. Oke, langsung saja kita akan tes performanya. Nah, di sini saya sudah selesai mengetesnya guys ya. Langsung saja kita lihat skornya untuk AnTuTu. Nah, di sini saya menggunakan AnTuTu versi 9.2.5 dan dia berhasil mendapatkan skor seperti ini. Dan untuk detail-detail ini silahkan kalian lihat guys ya. Dan untuk suhunya dia seperti ini guys. Oke, selanjutnya untuk CPU throttling guys ya. Tunggu. Oke, ini udah hilang guys ya, untung saya sudah simpan screenshotnya. Oke, ini adalah grafik dari CPU throttling ROM EU yang terbaru guys ya. Dan untuk settingan CPU throttlingnya tentunya default guys ya. Dan di sini saya mengetesnya selama 10 menit. Oke, dan ini hasilnya guys ya. Sip. Oke, selanjutnya untuk Geekbench 5. Oke, untuk Geekbench 5, aduh salah guys ya, kok PLN yang kebuka. Oke, untuk Geekbench 5 di sini dia berhasil mendapatkan, waduh fokus ke screenshot guys ya. Untuk Geekbench 5 yaitu dia berhasil mendapatkan skor seperti ini. Untuk single core dia mendapatkan 962 dan untuk multi core-nya di 3135. Dan ini sistem informasinya guys ya. Oke, mantap. Dan perlu diingat bahwa di sini saya memang menggunakan Magis, tetapi di sini tidak ada modul tambahan guys ya. Ya, ini kalian bisa lihat tidak ada modul yang terinstal. Oke, langsung saja selanjutnya kita akan tes gaming guys ya. Di sini saya akan mengetes Mobile Legend dulu apakah Mobile Legend-nya relock atau tidak guys ya di ROM ini. Oke guys ya, kita sudah ada di dalam game Mobile Legend-nya guys ya. Tapi kali ini saya tidak akan ngetes gameplay guys ya, dikarenakan di ROM ini saya akan mengetes apakah ML atau Mobile Legend masih relock atau tidak. Oke, kita coba keluar dulu guys ya. Seperti ini, kita tunggu sekitar 10 detik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita buka lagi Mobile Legend, apakah dia relock? Yap,
masih relock teman-teman ya. Jika kalian ingin Mobile Legends-nya tidak relock, silakan gunakan MIUI ID yang versi 12.5.6.0. Itu dijamin tidak relock guys ya ML-nya, karena saya sudah coba sendiri. Oke, selanjutnya kita akan ngetes bermain game Genshin Impact. Oke, kita tunggu. Selanjutnya di sini ada game Genshin Impact guys ya. Dan untuk settingan grafiknya itu sendiri, waduh salah guys ya, malah buka map. Oke, untuk settingan grafiknya itu sendiri di sini saya menggunakan grafik HS 60 FPS guys ya, seperti ini kalian bisa lihat. Oke, langsung saja kita akan tes bermain game Genshin Impact guys ya. Dan ini adalah FPS meter yang saya simpan di sini. Langsung saja kita coba guys ya. Game selanjutnya yaitu PUBG Mobile guys ya. Dan untuk settingan grafiknya itu sendiri di sini belum terunlock 90 FPS guys ya. Nah, tapi nggak apa-apa guys ya, kita menggunakan smooth extreme aja. Dan ini sudah ada FPS meternya di sini guys ya. Oke, langsung saja kalian simak gameplay saya guys ya. Sekarang kita akan masuk di step penginstalannya guys ya. Tapi sebelum itu saya menggunakan MIUI Mint guys ya, yang versi 12.5.18. Nah, untuk review mengenai custom ROM MIUI Mint ini saya sudah buatkan videonya guys ya. Langsung saja cek aja di video saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke step penginstalannya. Nah, pertama-tama kalian wajib banget membackup data-data penting kalian, dikarenakan saat menginstal custom ROM itu tentunya akan menghapus data-data kalian guys, seperti itu. Oke, selanjutnya kalian di sini wajib juga menggunakan yang namanya USB OTG guys ya, seperti ini, dikarenakan di Poco F3 itu belum support yang namanya micro SD. Maka dari itu saya menyarankan menggunakan USB OTG beserta flash disk agar mempermudah proses instalasi custom ROM di Poco F3. Sebenarnya bisa juga guys ya kalian tanpa menggunakan USB OTG menaruh filenya di internal, tetapi mengingat TWRP di Poco F3 itu belum stabil guys ya, masih terjadi sering bug guys ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita colokkan guys ya USB OTG nya seperti ini, lalu kalian reboot ke recovery guys ya, dengan cara kalian restart aja seperti ini, lalu kalian tekan volume atas sampai dia masuk di mode recovery nya guys. Nah, oke, kita sudah masuk di mode recovery-nya guys ya, yang menggunakan recovery Orange Fox. Oke, kita tunggu. Oke, sudah bisa guys ya. Langsung saja kita masukkan password lock screen kalian yang ada di home screen tadi. Oke, seperti ini. Oke, sudah sukses. Pastikan sukses guys ya. Kalau kalian salah memasukkan password itu nggak mungkin bisa masuk seperti ini. Oke, selanjutnya kalian masuk saja di gambar tong sampah ini atau di menu wipe. Kalian centang dalvik metadata dan juga data seperti ini. Langsung saja kalian swipe to wipe seperti itu. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Langsung saja kalian kembali lagi ke menu yang ini guys ya. Waduh. Nah, menu files seperti ini, lalu kalian tekan ini guys yang tanda panah ke bawah ini,
lalu pilih USB OTG jika kalian menaruh filenya di OTG. Jika kalian menaruh di internal, silakan pilih internal. Seperti itu guys ya. Karena saya menggunakan USB OTG, maka saya pilih di USB OTG. Langsung saja kalian cari filenya guys ya, yang Xiaomi EU Multi. Nah ini yang versi terbaru guys, yang versi 12.5.19 seperti itu. Langsung saja kalian pilih yang ini, lalu kalian tambahkan lagi A2Q yang ini guys ya, untuk menambahkan file. Yaitu kalian mencari file TWRP nya lagi guys ya, yang orang Evox ini lagi. Kenapa kita harus menginstal itu lagi? Dikarenakan jika kita selesai menginstal ROM itu, nanti TWRP nya bisa hilang guys ya, atau berganti. Maka dari itu, agar mencegah itu terjadi, kita mengeflash ulang lagi orang Evox nya guys ya, atau TWRP nya langsung saja kalian swipe to install, nanti dia akan secara otomatis menginstal ROM beserta orangnya Foxnya guys, seperti itu. Oke, kita tunggu sampai selesai dulu guys ya. Oke guys, untuk instalasinya sudah selesai, kalian bisa lihat sudah successful dua-duanya guys ya. Oke, langsung saja kalian kembali lagi ke menu utama seperti ini, lalu kalian pilih menu, habis itu kalian pilih reboot, lalu kalian pilih reboot ke recovery guys ya, yang ini recovery, seperti itu. Oke, kita sudah masuk lagi di recovery-nya. Oh ya, kita cabut aja guys ya USB OTG-nya karena sudah selesai instalasi. Langsung saja kalian pilih wipe, lalu kalian pilih format data. Lalu kalian ketik yes, lalu tekan centang guys ya. Nah, ketika sudah sukses seperti ini, langsung saja kalian reboot ke sistem. Sekarang kita akan masuk di kesimpulannya. Oke, menurut saya untuk custom ROM MIUI EU ini atau Xiaomi EU ini seperti biasa guys ya, ini sangat-sangat smooth tentunya guys ya. Dan dibalik smoothnya juga tentunya ini ROM sudah ini guys ya, sangat-sangat stabil untuk bermain game. Nah, kalian bisa lihat tadi bahwa CPU throttlingnya itu sudah sangat-sangat stabil, sudah 91% guys ya untuk CPU throttlingnya guys ya, seperti itu. Ini lumayan enak guys ya untuk dipakai bermain game. Bahkan SOT yang sudah saya perlihatkan tadi ini sudah sangat enak guys ya untuk dipakai untuk daily atau untuk sehari-harian guys ya. Ini sudah sangat rekomendasi saat bahkan kalian tidak menggunakan HP ini pun itu baterainya tidak ngedrop secara drastis, seperti itu. Ini mantap banget guys ya untuk digunakan untuk daily. Yap, apalagi guys ya yang menarik di custom ROM MIUI EU ini. Oh, satu lagi guys ya, bahwa di bagian ini guys ya, di bagian MIUI galerinya dia sudah ada fitur seperti ini guys ya. Oke, ini baru guys ya, seperti ini. Oke, mantap. Selanjutnya apalagi guys ya yang baru di MIUI EU ini, saya rasa kurang lebih sama guys ya yang saya sudah jelaskan di awal video tadi. Selebihnya itu hampir sama ya, seperti itu. Oke, mungkin saya rasa review mengenai custom ROM MIUI EU cukup sampai di sini aja guys ya. Semoga membantu atau bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like di bawah guys ya, dan jangan lupa komen juga. Dan buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe agar channel ini berkembang guys ya. Oke, saya akhiri videonya. See you until next time guys ya.